Cari aku sebutumu saja. Biar makin terhampar. Aku siap kok nenangin semua hal yang lagi berantakan di kamu. Aku gak kemana-mana. Aku masih di sini. Masih nungguin kamu capek. Nungguin kamu butuh. Aku emang gak pernah kelihatan. Tapi aku bisa tahu kapan harus maju dan kapan harus pergi menjauh. Aku bisa pastikan aku orang pertama yang datang kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Nanti kalau kamu sedih lagi, datang ke aku aja ya. Kalau kamu lagi butuh dipeluk, kamu gak sendirian. Kan masih ada aku. Masih aku orang bodohnya yang selalu hadir hanya di hari-hari burukmu saja. Karena kalau lagi bahagia, pasti kamu lagi sama dia. Gak tahu diri banget ya, tapi gak tahu kenapa, bisa jadi juara kedua pun buat aku udah cukup. Bahkan ketika semua orang bilang aku bodoh, iya aku akuin. Aku akui aku terlalu bodoh perihal jatuh cinta. Soalnya itu adalah satu hal yang langka banget buat aku. Aku jarang banget ngerasain jatuh cinta. Tapi langsung disuruh berdamai dengan patah hati. Yang padahal sama kamu aku gak pernah main-main. Capek sih iya. Cuma ya aku bisa apa. Aku gak bisa apa-apa. Bisa aku cuma ngeliat kamu bahagia. Meski bukan karena aku bahagianya. Meski bukan aku alasannya. Aku cuma bisa pastikan kamu baik-baik aja. Jadi kalau nanti sedih lagi, datang ke aku aja ya. Aku siap ngobatin semua bagian yang rapuh di kamu. Dan kamu bisa pergi lagi kalau nanti udah sembuh. Aku udah hafal betul fasenya. Dan setelah itu pasti sisa aku sendirian yang kehabisan energinya. Aku cuma bisa berharap ada suatu hari di mana kamu bisa ngerti apa yang aku rasain. Dan kamu juga bisa paham bahwa aku juga bisa punya rasa. Aku masih manusia. Masih ada peluang buat aku untuk menyerah. Cuma aku milih buat keras kepala aja. Milih buat bertahan. Meskipun diri sendiri udah tahu sakitnya pasti bakal makin dalam. Akulah orang yang selalu ada untukmu. Walau hanya sebatas teman. Yakin kau temukan aku di garis terdepan. Bertepuk dengan sebelah tangan. Kenapa harus sedih? Bukankah kita udah hancur dari lama? Harusnya kita sudah terbiasa dengan rasa sakit. Dan gak perlu kaget lagi. Dunia emang gak bisa kasih apa yang kita mau. Kita cuma bisa bertahan. Ya walaupun kadang hampir nyerah sama keadaan. Sekarang udah tahu kan? Untuk hidup bahagia itu susah banget. Banyak hal yang kadang cuma harus disyukuri dan dilewati. Coba sesekali beri penghargaan sederhana untuk diri sendiri. Gak perlu muluk-muluk juga kok. Kita bahagianya pakai hal sederhana aja ya.
Gak apa-apa, kita tetap manusia yang wajar kalau kita masih punya capek. Wajar kalau pengen ngeluh. Sesekali coba kasih satu hari buat istirahat, buat nurunin semua ego dan ambisi, buat bisa kembali melihat perjalanan yang udah jauh banget kita lewati. Lihatlah, dulu kamu pernah lebih hancur dari hari ini, dan nyatanya kamu tetap hidup kan? Kamu tetap berhak untuk punya mimpi kok. Hanya saja dikejar pelan-pelan, gak harus lari-larian. Karena pada akhirnya semuanya bakal sampai pada tujuan. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain, sebab gak ada yang seistimewa kamu. Kau tahu, kamu terlahir sempurna dengan bentuk tubuhmu. Semuanya indah, sebab Tuhan penciptanya. Silakan bermimpi yang tinggi dan berjalan yang lantang. Nanti semuanya akan terbayar. Gak ada usaha yang sia-sia. Kamu bisa jadi yang kamu mau. Sesekali dengerin apa kata hatimu ya. Coba disimak dengan benar tentang ia maunya apa. Coba tanyakan tentang bagian mana yang melelahkan. Nanti bagian itu yang harus kita sembuhkan. Istirahat. Dunia gak berputar buat kamu aja. Ia mengitari banyak hal. Dan hari ini yang sedang berdoa bukan hanya kamu. Makanya berdoalah dengan kencang, biar Tuhan dengar kalau kamu sedang butuh-butuhnya pertolongan. Janji untuk tetap hidup ya. Tetap hidup walau semuanya sedang hancur. Jaga diri baik-baik. Siapa tahu sebentar lagi semuanya selesai. Dan siapa tahu sebenarnya bahagia tuh lagi nungguin kamu. Dan kita cuma disuruh bertahan aja kok. Jangan nyerah dulu, soalnya masih banyak yang butuh kamu. Nanti gimana coba? Siapa lagi yang bisa jadi pundak buat orang lain? Sekarang semua bebannya sedang ada di kepalamu. Tentang keluarga, tentang orang tersayang, semuanya masih butuh kamu. Kalau kamu gak ada, nanti siapa yang peluk mereka kalau lagi sedih? Kalau kamu gak ada, semuanya bakal makin berantakan. Bukannya selesai, tapi nanti justru makin kacau. Soalnya cuma kamu yang bisa diandalkan. Jangan lelah dulu ya. Semua pasti bisa. Kamu cuma lagi dipaksa terang sekalipun duniamu sedang redup. Mereka gak butuh kamu nangis.
Mereka juga gak butuh kamu ngeluh. Mereka cuma butuh kamu tersenyum. Silakan dinikmati dulu hari-hari beratnya ya. Siapa tahu di masa depan semuanya berujung indah. Sekalipun tidak indah, setidaknya kamu akan jadi manusia kuat. Percayalah. Nakoda yang hebat itu terlahir dari badai yang sangat dahsyat. Hal-hal yang sekiranya memang berat dipikul pelan-pelan, dibawa hati-hati. Jangan jatuh dulu ya. Kalau mau nangis, nangis sendiri aja. Jangan nyusahin orang lain. Kadang emang ada manusia yang dilahirkan tugasnya untuk nguatin manusia lain. Dan mungkin kamu orangnya. Harus senyum tiap hari. Harus terlihat bahagia setiap saat. Harus kuat dan harus bisa. Pasti bisa kok. Kita coba lagi ya. Kalau hari ini capek, kita coba lagi lain waktu. Gak ada yang terlambat. Kita semua sedang berproses. Gak ada garis finishnya juga kok. Dan gak ada yang nyuruh kamu buat sok kuat. Sebaik-baiknya rasa sakit adalah semua hal yang kita sembunyikan. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang mampu berguna untuk orang lain. Dan selamat ya. Kamu udah hebat. Kamu udah hebat buat jadi kuat selama ini. Jangan lupa nangis kalau lagi sedih. Jangan bohongin diri sendiri lagi untuk selalu membahagiakan orang lain ketika diri sendiri sedang tidak bahagia. Mari kita perankan lagi ceritanya. Semoga ada akhir yang bahagia. Dan semoga ya. Mari kembali menjadi dua orang yang paling menyenangkan. Arungi malam. Lupakan kalau aku pernah menyukaimu. Mari kita kembalikan momen di mana semua hal yang kita lewati selalu menjadi bahan untuk kita bisa tertawa. Sesederhana itu. Mari kembali berteman dan lupakan aku pernah menggilaimu. Aku kangen banget sama masanya. Aku rindu kenangannya. Maaf kalau aku pernah berlebihan perihal menyukaimu. Sampai-sampai semua hal tentang kita harus berhenti dan kamu memilih untuk semakin menjauh. Maaf kalau aku pernah terlanjur jatuh cinta. Dan sekarang egoku sudah mulai merendah. Banyak hal yang aku pelajari setelah kamu gak ada. Salah satunya tentang tahu diri. Sekarang aku sadar aku bukan siapa-siapa. Aku cuma bisa menenangkan. Bukan untuk memenangkanmu. Bukan untuk jadi pemenang atas dirimu yang paling istimewa. Kamu cuma baik aja ternyata. Kamu gak beneran suka. Dan aku baru sadar sekarang bahwa gak semua orang yang peduli dan baik ke kita bisa kita jadikan dialah satu-satunya. Mungkin kita hanya salah satunya dari banyaknya manusia yang dipeluk jiwanya, dari banyaknya manusia yang ia temui. Dan dia memang baik aja ternyata. Dia baik ke semua orang. Seandainya aku paham ini dari awal, mungkin kita masih bisa berteman sampai hari ini.
Andai saja aku tidak keterlaluan mencintaimu, pasti kamu masih mau kan ceritain semua hal tentang hari-harimu ke aku. Pasti masih aku yang jadi teman baikmu, dan masih aku yang jadi telinga terbaiknya. Gak sejauh sekarang, dan gak seasing ini kita jadinya. Kayaknya aku terlalu bodoh. Cuma gara-gara satu rasa, kita harus kembali menjadi asing. Dan parahnya, aku harus kehilangan kamu, dan kita kehilangan kita. Kembali kayak dulu lagi bisa gak ya? Aku kangen. Kangen banget sama kamu. Kamu gak perlu khawatir lagi. Sekarang semua rasa tentangmu sudah berhasil aku sembunyikan. Mari kembali berteman dan lupakan aku pernah menyukaimu. Apa mungkin dengkurku saat tertidur lelap? Atau mungkin kamu yang tak? Atau mungkin kamu yang tak lagi cinta? Maaf kalau kamu harus bertemu aku di versi terburukku. Maaf karena kamu harus bersamaku dengan keadaan aku yang udah mati rasa. Percayalah, aku pernah begitu hidup. Aku pernah sangat berwarna. Sekarang tinggal sisa aku yang monokrom. Sebab warna-warniku tadi sudah habis dikecewakan. Maaf kalau kamu harus bertemu aku di saat aku sudah kehilangan diriku sendiri. Maaf ya. Aku gak tahu lagi bagian mana dalam hidupku yang bisa kamu nikmati. Aku sehilang itu arahnya. Dan gak gampang banget jadi aku yang harus berjuang melawan diri sendiri untuk kembali pulih setelah lelahnya berlari. Gak mudah buat aku sembuh. Dan aku juga gak mau bikin orang lain ikutan mati rasa gara-gara aku. Aku gak mau kamu jadi seperti aku, yang berjuang mati-matian demi seseorang yang ternyata belum selesai dengan masa lalunya. Dan aku belum selesai. Aku belum bisa berdamai dengan diriku sendiri. Ku katakan ini biar kamu paham. Sebelum akhirnya antara aku dan kamu, kita malah jadi saling menyakiti. Aku gak mau kamu jadi obat buat aku. Karena aku udah pernah di posisi kamu. Rela menjadi obat untuk orang lain yang tidak mau sembuh dari luka yang dia buat sendiri. Dari situ ada pelajaran berharga yang bisa aku ambil. Untuk tidak egois atas rasa yang kita miliki. Untuk lebih melepaskan suatu hal yang memang ingin pergi dari hidup ini. Aku cuma gak mau jahat ketika aku pun sadar aku belum selesai dengan diriku sendiri, lalu memaksa untuk bisa menerima orang baru dalam hidupku. Aku mau kamu bertemu aku ketika aku pun sudah selesai dengan semuanya. Dengan mati rasaku ini, aku akan berusaha lebih mengenali diri sendiri. Biar nanti aku bisa memperkenalkan diriku dengan versi yang baru ke kamu. Sekarang aku belum baik, belum pulih. Biarkan aku sembuh dulu ya. Baru nanti kita usahakan semuanya. Baru kita bangun rumah kita.
Maaf ya, kalau kita terlambat untuk bertemu. Kita coba lagi lain waktu ya. Semoga kamu dan aku bisa sama-sama bahagia dulu. Baru nanti kita ketemu lagi dan bahagianya bisa dikali dua. Sehilang itu arahnya. Kalau aku masih pengen kamu balik lagi, bisa gak? Kalau bahagianya sama aku aja, bisa gak? Karena aku bohong waktu aku bilang aku akan bahagia ketika melihat kamu bahagia. Enggak, aku gak sekuat itu. Aku gak bisa lihat kamu bahagia sama yang lain. Jujur, aku butuh kamu. Aku cuma denial aja selama ini. Capek tahu terus-terusan bohongin diri sendiri yang kelihatannya aku bisa tanpa kamu. Sebenarnya aku gak sebisa itu. Masih ada hari-hari yang aku masih nungguin kamu. Masih ada hari yang dimana aku masih pengen kamu balik lagi. Kita udah sampai di tengah tahun. Kira-kira kapan ya bahagianya datang? Kemana langkahku pergi? Selalu boleh gak sih ngerasa kalau tahun ini tuh kayaknya capek banget? Banyak hal yang gak mudah dan gak mungkin, tapi di tahun ini semuanya bisa dilewati. Dipaksa buat bisa bertahan dalam keadaan apapun. Selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri bisa nanti-nanti. Padahal kemarin kita udah kerja terlalu keras. Udah saatnya buat istirahat dan nunggu Tuhan yang ngambil alih. Sekarang biarkan semua berjalan dengan apa adanya. Kamu udah cukup untuk semua ini. Enggak perlu disesali lagi ya. Kita sama-sama rehat dari perjalanan yang masih jauh banget. Di bulan Juni ini, sedang banyak doa yang menanti untuk terkabul. Aku percaya, doamu sedang dalam antrian. Suatu hari nanti, semuanya bakal terwujud juga kok. Kita cuma bisa nunggu aja. Sedang melebarkan lagi rasa sabar, dan melapangkan lagi pintu maaf. Karena berdamai dengan keadaan yang gak bisa kita ubah adalah satu-satunya pilihan yang bisa kita ambil. Gak ada lagi yang bisa dipilih. Jalan keluarnya udah rusak semua. Tinggal sisa bertahan dan melanjutkan sisanya. Meski sambil menangis, hidup yang pahit ini harus dilewati. Udah gak kenal lagi sama rasa capek. Semua hal yang menyakitkan perlahan menjadi hambar, dan diri pun mulai kehilangan senyumannya, mulai kehilangan hari-hari yang kadang banyak bercandanya, jadi suka sepi, jadi lebih memilih kesepian daripada berada di tengah keramaian tapi jiwanya sendiri berantakan, bingung banget maunya apa.
kadang suka kepikiran, ini aku sebenarnya kurang bahagia atau kurang bersyukur aja ya. Kalau dipikir-pikir, yang lagi sedih kan bukan cuma aku. Yang lagi banyak masalah bukan aku sendiri. Tapi kenapa ya? Rasanya udah gak tahu harus ngapain lagi biar tenang. Dan ternyata sekarang baru paham kalau tenang itu mahal banget ya. Dan gak semua dari kita bisa tenang. Kepada tiap-tiap hati yang sedang lelah, untuk setiap bahu yang sudah lelah berpura-pura tegar, juga air mata yang sedang butuh sandaran, mungkin hari ini pergiku tidak dicari. Bahkan kepulanganku juga tidak diharapkan. Aku adalah manusia paling malang. Aku adalah manusia yang tidak dianggap manusia. Berkali-kali patah. Berkali-kali juga berusaha untuk bangkit dan merubah suasana. Sayangnya, aku tidak punya siapa-siapa. Usahaku payah. Perjuanganku sia-sia. Silakan menghilang. Mereka tidak butuh aku. Mungkin ruang gelap dan udara malam baik untukku saat ini. Isi kepalaku ramai. Tapi yang ku genggam hanya kesendirian. Aku butuh tangan untuk merangkul pundakku yang sayapnya sudah patah. Maaf. Mulai hari ini terbangku tidak setinggi dulu. Aku ingin tidur nyenyak. Aku ingin berbaring tanpa pikiran. Kompetisi dunia semakin hari semakin gila, kawan. Aku tidak sanggup menekan badainya. Tanganku memang lemah. Pundakku memang payah. Mataku memang selalu basah. Pantas kok untuk selalu ditiadakan. Pergi. Pelan. Dan jarang. Bahagiaku hilang. Orang-orang lalu lalang. Tolong. Tuhan, dari sisi mana lagi saya harus tersenyum? Badainya terlalu kencang. Jangankan tersenyum, melihat diriku sendiri saja aku sulit. Saya ini kehilangan jiwanya. Saya kehilangan aku. Orang datang, menyerang, dan pergi dengan lantang. Kukira membawa nyaman, lalu dengan singkat singgahnya mematahkan. Lalu apa yang harus aku tertawakan? Diri yang bodoh ini sudah habis jadi sajian semesta. Merenggut semua angan. Sampai angin pun bingung harus apa lagi yang bisa diterbangkan. Manusia ini sudah kehilangan mimpinya. Apalagi untuk berangan-angan. Hidupku yang malang. Sabar ya. Mungkin Tuhan sedang merencanakan satu hal yang indah. Gak apa-apa hari ini semuanya gagal. Gak apa-apa hari ini semua manusia hilang. Tapi saya akan tetap hidup dalam ketidakpastian. Saya akan tetap hidup dalam kemalangan, di mana tidak layak untuk memiliki, apalagi untuk memilih. Umurku akan tua, jiwaku akan payah,
Mungkin kalau sebentar lagi aku menyerah, tolong titip usia untuk segera dibahagiakan. Kakiku sudah kehilangan jejaknya, terlihat lemah, bahkan tidak sanggup untuk berlari. Jadi maaf kalau misalnya aku berhenti mengejarmu. Pergi saja, aku gak apa-apa. Pada akhirnya, aku benar-benar lelah. Aku izin menyerah untuk rehat sebentar. Dan sekarang aku benar-benar paham. Ternyata gini rasanya gagal. Tuhan, ini selesainya kapan ya? Kemana langkahku pergi? Soalnya aku udah capek banget. Kayak udah gak kuat lagi. Ku yakin makna nurani. Udah pengen nyerah. Kau takkan pernah. Gini banget ya. Berganti. Ternyata setelah dewasa, definisi liburan dan hiburan ya cuma bisa bengong aja. Berhenti mikirin semua hal yang tiap hari dipikirin. Berhenti dari semua realita yang capek banget kalau diceritain. Tuhan, aku bingung. Aku bingung mau minta dikuatin dari arah mana lagi. Semua arahnya udah hilang. Udah gak tahu mau datang, pulang, dan bahkan terbang kemana. Semuanya udah berantakan banget. Dan bingung mau beresin yang mana dulu. Kenapa bisa sehancur ini ya? Kenapa harapan bisa jahat banget matahin semua mimpi anak kecil yang cuma pengen bahagia? Kalau nyerah sekarang boleh gak ya? Capek soalnya. Lagi gak pengen mikirin apa-apa. Lagi suka bengong sambil kadang ngobrol sama diri sendiri. Ternyata sekarang bengong jadi salah satu hal yang menenangkan. Sekedar bengong aja, menepi dan hilang dari keramaian. Menikmati lara-lara yang setiap harinya menyapa, menegur, menemani, hingga membebani. Banyak banget ya lukanya, banyak banget nangisnya. Aneh aja kenapa gak bisa nyerah. Padahal ini sakit banget kalau dirasain. Ini berat banget buat ditanggung sendiri. Kadang pengen punya seseorang yang bisa bantu nenangin. Tapi kenapa susah banget ya? Susah banget buat ketemu sama orang yang bisa dijadikan pundak. Yang sebenarnya aku gak butuh dikuatin juga. Gak butuh dibantuin. Cuman butuh bersandar aja. Pasti akan ku nanti, meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu.